Menurut isteri beliau, Juriah Bacok, suaminya dimasukkan ke hospital setelah mengalami demam panas yang tidak menentu sejak lebih sebulan lalu. Selain jangkitan kuman pada paru-paru, Salim juga mengalami bengkak pada bahagian testis dan dijangka menjalani pembedahan dalam tempoh 3 minggu lagi bergantung pada tahap kesihatannya. Sekarang ni demam panas tu dah tak ada. So yang tekanan darah tu masih lemah. Jadi kita nak operation untuk bahagian yang ada ketumbuhan tu kena tunda dululah, nak stabilkan dia punya tenaga, dia tak ada. Selain itu, anak beliau Nizam, 35 tahun, turut menasihati orang ramai khususnya yang menyebarkan fitnah kematian ayahnya supaya berhenti berbuat demikian. Masih pagi ni pun ada satu dua panggilan yang apa, orang tanyakan dia sudah meninggal ke. Saya memohonlah, minta tolong sangat-sangat kepada rakyat Malaysia, hentikanlah sebaran berita yang mengatakan ayah saya ni Salim Iklim sudah meninggal dunia. Berita itu sama sekali tidak benar. Salim masih lagi di dalam rawatan dan saya meminta semua mendoakan yang terbaik untuk dia. Berita mengenai Salim yang terlantar di HUKM turut mendapat perhatian Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, yang meluangkan masa kira-kira setengah jam melawat penyanyi itu. Beliau yang diiringi isteri Puan Sri Halina Zakaria tiba di HUKM kira-kira pukul 1 tengah hari tadi turut menyampaikan sumbangan. Kita akan lihatlah. Kerajaan negeri akan lihat apa yang boleh kerajaan negeri bantu, paling tidak meringankan dengan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau dan keluarga beliau. Jadi apa-apa pun kerajaan negeri akan update lah dengan pihak hospital dan juga kita juga akan bincangkan dengan persatuan apa nama ni, persatuan anak-anak Terengganu dan juga karyawan yang boleh kita tengok apa perkara yang boleh kita bantu dan kita melihat baliklah tahap keseriusan penyakit yang sedang dihadapi oleh saudara Salim. Selain itu, gabungan persatuan dan NGO Terengganu dijangka akan berbincang mengenai bantuan yang sesuai dihulurkan untuk meringankan beban keluarga.